Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu kembali dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik. Pada siang hari ini kita masuk di pra observasi dalam kegiatan supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Fikrah di SMP Negeri 1 Sampulawak. Bagaimana kabarnya Ibu Fikrah? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi kegiatan kita hari ini merupakan kegiatan pra observasi di mana nantinya saya akan mensupervisi Ibu di dalam kelas terkait dengan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, bagaimana proses pembelajaran Ibu di dalam kelas sampai dengan bagaimana tahap-tahap pelaksanaan yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Jadi kita mulai dulu dari pra observasi dengan beberapa pertanyaan sebentar kami ajukan. Ya, Ibu Fika sendiri ini ngajarnya di kelas berapa, Bu? Kelas 7. Tepatnya 71. 71, baik. Untuk pelajaran IPS. Pelajaran IPS. Baik, ini kita akan masuk di pelajaran IPS. Dan nanti kita akan mensupervisi Ibu Fikra terkait dengan apa yang dilakukan beliau. Baik, yang pertama Ibu Fikra di pra-observasi kali ini yang ingin kami tanyakan atau ingin saya tanyakan adalah tujuan pembelajaran di proses pembelajaran Ibu Fikra sendiri apa? Iya, tujuan pembelajarannya itu menganalisis pengaruh keluarga dan masyarakat terhadap pembentukan karakter dan gaya hidup. Dengan karakter yang hidup iya. Baik. Untuk area pengembangan yang ingin hendak dicapai apa dalam kelas tersebut? Iya, untuk tujuan pembelajaran yang ini pertama-tama yang ingin saya kembangkan ya, yaitu siswa bisa mengetahui jenis-jenis kebutuhannya, mulai dari misalnya yang paling utama dulu, kemudian yang kebutuhan pelengkap dan lain sebagainya. Baik. Ya bisa membedakan artinya mana yang paling kebutuhan utama dan mana kebutuhan yang bisa dipenuhi di masa yang akan datang. Baik. Untuk strategi yang dipersiapkan ketika Ibu Fika sendiri masuk dalam kelas, seperti apa strateginya? Ya, mungkin di pembelajaran nanti saya akan menggunakan model pembelajaran PBL ya, Problem Based Learning dengan teknik pembelajaran berdiferensiasi. Ada lagi? Ya, dengan pendekatan sosial emosional. Baik, pendekatan sosial emosional. Memang ini sangat diperlukan untuk pada kegiatan kita hari ini. Mungkin seperti itu Ibu Fikra, kira-kira kegiatan ataupun pembelajaran Ibu Fikra kapan pelaksanaannya? Hari apa? Hari Jumat. Jadi kita akan bertemu di Jumat ini di kegiatan supervisi. Nanti insya Allah saya akan masuk dalam kelas melihat Ibu Fikra terkait dengan tadi yang Ibu Fikra sampaikan tujuan pembelajarannya seperti apa, apakah sudah dilaksanakan, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai apakah sudah betul-betul terkembangkan sampai dengan strategi yang dipersiapkan. Mungkin nanti kita akan bersama-sama melihat bagaimana modul ajar yang Ibu Fikra bikin. Oke. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin kita akan ketemu di hari Jumat. Iya. Terima kasih Ibu Fikra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya supaya pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini itu bisa kita ingat dan bisa kita ambil manfaatnya. Ayo coba ketua kelasnya pimpin doa. Kita berdoa, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, sebelum kita belajar, Ibu guru ingin cek dulu kehadiran kalian ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Ibas Hidayat Ode. Siapa lagi? Aini Syafitri. Keterangan?
Apa? Apa? Irwan. Ada lagi? Irwan. Pak Irwan. Keterangannya apa ini? Alfa. Alfa. Oke. Siapa lagi? Habis. Oke, berarti tiga orang ya yang tidak hadir. Ya. Oke. Sudah siap belajar? Sudah. Sudah siap? Iya. Bawa semua bukunya. Bawa. Oke, bagus. Ya, jadi hari ini adapun tujuan pembelajaran yang dicapai, yang ingin dicapai pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kebutuhan. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan jenis-jenis kebutuhan. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Dan yang keempat itu, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis pemuas kebutuhan. Oke. Untuk materi aktivitas memenuhi kebutuhan ini, mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya. Ada yang tahu apa itu kebutuhan? Atau mungkin pernah dengar apa itu kebutuhan? Ada yang tahu? Coba siapa lagi nih? Niklan Ode. Kebutuhan. Setiap manusia itu pasti punya kebutuhan, betul atau tidak? Betul. Betul? Betul. Ya, jadi kira-kira Niklan, menurutmu kebutuhan itu apa? Butuh. Kamu sebagai seorang siswa, kamu butuh apa? Pembelajaran. Selain pembelajaran, apa lagi? Sebagai seorang siswa, ketika kamu datang ke sekolah itu kamu butuh apa? Ketika kalian datang di sekolah, kalian ini kan siswa, datang di sekolah itu kalian butuh apa untuk bisa datang ke sekolah? Untuk bisa mengikuti pembelajaran itu kalian butuh apa? Butuh apa? Buku. Buku. Butuh apa lagi? Pulpen. Apa lagi? Instan. Oke, bagus. Jadi kira-kira kalau kebutuhan itu apa? Ada yang bisa memberikan jawaban mungkin, Fira? Tidak tahu. Oke, saya ganti pertanyaannya. Kalau misalnya begini, kita ini sebagai manusia kan pasti punya kebutuhan. Seperti tadi kalau anak sekolah katanya kalian, kalau untuk mengikuti pembelajaran itu butuh buku, butuh apa lagi? Pulpen, butuh misal. Nah, kira-kira kalau misalnya saya ganti pertanyaannya, sebagai seorang manusia, kebutuhan itu kan ada banyak ya? Ya. Yang paling utama dulu, yang paling urgent dibutuhkan agar seseorang itu bisa bertahan hidup itu apa? Makanan. Apa lagi? Air. Ya, minuman. Oke, bagus, kalian sudah paham, benar. Ya, jadi kebutuhan itu ada banyak jenisnya ya. Ada berdasarkan waktu pemenuhannya. Misalnya kebutuhan yang paling utama. Kalau misalnya di SD mungkin kalian sudah pernah dipelajari kebutuhan apa namanya? Kebutuhan yang paling utama. Kebutuhan? Pernah dengar kata kebutuhan primer? Tidak pernah dengar. Oke, tapi kan kalian sudah tahu ini. Oh, ini ternyata kebutuhan yang paling utama yang harus dipenuhi oleh seorang manusia itu misalnya makanan tadi, minuman. Selain itu, kebutuhan misalnya yang bisa dipenuhi setelah kebutuhan utama misalnya seperti apa? Kalau misalnya kita sudah punya makanan, punya minuman, punya rumah, apalagi misalnya kebutuhan yang kalian perlukan setelah itu? Pakaian. Oke, okay. Apalagi bagus? Apalagi? Pendidikan. Oke. Okay. Airin. Apa Airin? Misalnya ini kamu sudah punya punya makanan, punya tempat tinggal, punya pakaian. Kira-kira setelah itu kamu butuh apa lagi Airin? Kendaraan. Kendaraan. Oke. Okay. Nah, tetapi kan kendaraan itu kira-kira lebih penting mana, kendaraan atau makanan? Makanan.
pintar ya semuanya. Ibu guru, untuk terkait pembelajaran ini, Ibu guru ingin membagi kelompok terlebih dahulu ya. Jadi kita bagi menjadi 5 kelompok atau 6. Berapa jumlahnya? 1. Oke. Kita bagi menjadi 6 kelompok ya. Oke. Ya, kelompok yang heterogen artinya terdiri atas laki-laki dan perempuan. Nah, sebelum kita masuk pada tugasnya kalian sebentar, Ibu guru ingin tanya dulu. Tadi kan kalian sudah menyebutkan itu sebagai misalnya siswa yang kalian butuhkan ketika datang di sekolah adalah buku, pulpen, penggaris. Nah, Ibu guru ingin tanya sekali lagi. Apakah kebutuhan setiap siswa itu sama semua atau berbeda? Berbeda. Sudah diberikan. Nah, jadi tujuannya di sini, Ibu guru ingin kalian, kalau yang pegang laptop, kalian mendengarkan penjelasan materi dari laptop itu, kemudian yang pegang lembaran yang sudah diberikan kalian baca. Baca materinya, kemudian kalian sebentar bisa supaya bisa memahami materi apa yang kita bahas pada hari ini. Ya, bisa. Jadi 3 kelompok mendengarkan, yang 3 kelompok itu membaca. Sebentar nanti gantian lagi. Oke? Nah, jadi setelah ini kita Ibu guru mau tanya-tanya kalian bagaimana pemahamannya kalian tentang materi yang ada sekarang ini, materi yang kalian baca dan materi yang kalian lihat dan dengarkan. Seperti itu. Oke, silakan. Yang menuntut adanya pemahaman jika barangnya saya tidak terwujud akan berpengaruh terhadap tidak usah main HP. Siapa yang terbawa HP? Aktivitas memenuhi kebutuhan. Pengertian kebutuhan berdasarkan dari KBBI, kebutuhan berasal dari yang membaca yang artinya diperlukan atau ganti ambil lembaran yang sudah diprint di kelompok yang lain. Ayo gantian. Kamu tenang dulu, gantian dengan yang ini. Ayo kalian aktifal gantian dengan kelompok yang memenuhi
jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Berdasarkan tingkat kepentingan, yang pertama itu adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan apa? Kebutuhan primer? Ya, kebutuhan primer itu merupakan kebutuhan yang paling utama dan harus segera dipenuhi. Misalnya tadi, makanan, apalagi? Pakaian dan tempat tinggal. Oke, bayangkan kalau misalnya kita tidak punya tempat tinggal. Kalau kehujanan, kita mau bagaimana? Apalagi kalau panas matahari, kita seperti apa? Makanya tempat tinggal itu masuk dalam kebutuhan primer atau kebutuhan yang paling utama. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan kedua yang pemenuhannya bisa dilakukan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Seperti apa contohnya? Ini yang oke, mantap. Nah, TV. Saya kira kalau misalnya kita tidak punya TV, kita tidak akan mati, ya kan? Ya. Barulah kita bisa memenuhi kebutuhan sekunder. Misalnya pelan-pelan membeli TV, membeli tempat tidur, atau mungkin lemari untuk menyimpan pakaian. Oke, yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan tersier? Ya, kebutuhan akan barang-barang mewah. Saya kira kalau kebutuhan akan barang mewah ini, kalau untuk kita-kita ini yang standar ekonominya biasa-biasa saja tidak terlalu ini. Kecuali kalau sudah bisa memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, baru bisa kita memenuhi kebutuhan tersier. Kalau punya uang yang berlebih seperti itu. Oke. Selanjutnya yang kedua, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Ada yang namanya kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang itu berarti kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi akan berakibat pada kehidupannya. Misalnya seperti apa? Obat. Ya, seseorang yang sakit pasti dia membutuhkan obat atau perawatan. Kalau tidak segera diobati, bisa saja kebutuhan masa yang akan datang, artinya kebutuhan itu bisa dipenuhi masa yang akan datang. Naik umroh betul atau bagaimana? Betul. Iya, umroh itu masuk dalam kebutuhan di masa yang akan datang. Artinya kita bisa merencanakan dulu, menabung dulu. Baru nanti kalau sudah terkumpul uangnya, bisa nih kita naik umroh. Kan? Tapi kalau belum ada uang, kebutuhan mendesak dulu yang harus kita penuhi. Ya, saya kira seperti itu ya. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama apa? Jenis kelamin. Perempuan, apakah kebutuhannya sama atau berbeda? Beda. Apa yang membedakan kebutuhan laki-laki dan perempuan? Ya, laki-laki dia punya kebutuhan fitbit seperti apa? Ah, kalau perempuan, berarti kebutuhan perempuan ini lebih banyak. Tingkat pendidikan, saya kira tingkat pendidikan ini misalnya anak SD kira-kira sama tidak kebutuhannya, atau anak SMP sama tidak kebutuhannya dengan anak kuliahan? Beda. Ya, apa misalnya? Kalau anak SMP butuh apa? Tas, buku, pulpen. Oke, kalau anak kuliahan dia butuh apa? Laptop. Oke.
lingkungan tempat tinggal. Nah, jadi misalnya begini ya. Coba kalian bayangkan orang yang tinggal di pegunungan dengan orang yang tinggal di pinggir laut, kira-kira kebutuhannya sama atau tidak? Beda. Ya. Apa yang membedakan? Yang tinggal di gunung dengan yang tinggal di pinggir laut, apa pembedanya? Yang berbeda-beda.
Oke, status sosial yang berbeda-beda. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 6. Iya, ada yang memberikan karena pembelajaran kita pada hari ini. Semoga yang kalian dapat tadi bisa diingat kembali kalau misalnya ditanyakan. Nah, sekarang sebelum kita keluar, ibu guru terlebih dahulu kita ingin berdoa sama-sama ya. Coba silakan Islam Odia pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada hari ini Pak, mohon izin kita akan melakukan diskusi terkait dengan supervisi akademik di pasca observasi. Kemarin di Selasa kami sudah masuk terkait dengan pra observasi. Juga pada hari Jumat itu kami masuk di observasi di dalam kelas. Dan hari ini kami akan melakukan pasca observasi. Jadi pada hari ini kita telah dibersamai oleh PP kita, Bapak Kasmi. Terima kasih Pak atas kehadirannya di sini. Juga bersama rekan kami, guru di SMP Negeri 1 Sompelawar, Ibu Fitra Sarjana Pendidikan. Jadi, terima kasih juga Bu telah hadir di sini. Mungkin sebentar akan ada beberapa hal yang bisa kita ungkit lagi atau mengulas lebih jauh terkait dengan apa yang telah Ibu lakukan dalam kelas. Ini seperti itu ya Bu. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya, Alhamdulillah baik. Baik, ya, Alhamdulillah. Ya, jadi yang pertama-tama yang kami ingin tanyakan Bu terkait dengan apa yang telah Ibu lakukan di proses pembelajaran dalam kelas. Apa sih yang telah Ibu berefleksi di dalam kelas tersebut sehingga dalam proses pembelajaran apa yang Ibu dapatkan, baik mungkin kelebihan yang Ibu lakukan ataupun kekurangan Ibu dapatkan dalam kelas. Silakan Bu. Iya, pertama untuk kelebihannya mungkin setelah saya menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi kemarin yang diferensiasi konten dan proses, saya lihat anak-anak itu semangatnya beda begitu dengan yang sebelum menerapkan model pembelajaran itu. Mereka sepertinya tertarik dan mungkin untuk kelemahannya karena ini baru juga dilaksanakan ya. Saya siswa itu masih ada beberapa lah yang masih kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapat di depan. Mereka masih takut-takut. Jadi mungkin kedepannya saya harus bisa lebih memacu mereka untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri begitu untuk bisa berbicara. Siapa itu dulu yang paham? Baik, terima kasih. Itu refleksi yang kita bisa angkat kemarin. Betul sekali Bu. Untuk kemarin percakapannya apa sih yang dilakukan di dalam kelas? Iya, yang pertama itu mereka yang pertama ya menganalisis jenis-jenis kebutuhan. Iya. Yang berdasarkan kepentingannya misalnya kebutuhan primer, ya. Sekunder, tersier, ya. Kemudian bagaimana cara memenuhi kebutuhan itu? Baik. Sebagai catatan dari proses yang dilakukan, kira-kira apa yang menjadi catatan dari Ibu sendiri dalam proses pembelajaran yang dilakukan dalam kelas? Iya, catatannya mungkin saya harus ini apa namanya supaya siswa itu bagaimana caranya saya supaya siswa bisa berpikir kritis. Baik. Ketika misalnya kita menanyakan hal-hal yang terkait misalnya ini ya jenis-jenis kebutuhan primer seperti itu, ya. Bagaimana caranya memacu mereka untuk bisa berpikir kritis, ya. Bukan hanya dari kita, ya memancing siswa. Baik, terima kasih Ibu. Nah, sekarang itu kan yang Ibu lakukan dalam kelas, ya. Ibu lakukan dalam kelas proses seperti itu yang telah Ibu jalani. Untuk kedepannya, ya. Apa sih yang akan Ibu lakukan sebagai proses pembelajaran ke depan yang dilanjut lagi. Ya, ini ya
seperti yang saya bilang tadi, karena ini pembelajaran berdiferensiasi ini baru juga bagi saya dan bagi siswa. Mungkin ke depan saya akan harus lebih mengembangkan lagi supaya lebih baik lagi ya, dari segi proses dan kontennya itu. Kemudian mungkin harus ini, media pembelajarannya juga harus lebih menarik lagi supaya siswa itu dia merasa lebih tertarik lagi dengan materi yang saya bawakan nanti. Jadi seperti itu ya. Ah, sekarang kita yang tadi rencana kita lanjut ibu sampaikan, saya ingin coba melihat bagaimana rencana pengembangan diri ibu dari tahap berdasarkan tahap-tahapnya. Ya, mungkin terkait dengan aktivitas pengembangan yang ibu lakukan. Yang awal kan itu ibu sampaikan di awal kemarin di observasi apa ya? Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kira-kira ketika ibu lakukan lagi, apa sih yang hendak ibu capai, yang hendak ibu dalami dalam proses pembelajaran berdiferensiasi itu? Ya, mungkin yang menurut saya yang paling utama, yang paling penting itu saya harus mampu memberikan kenyamanan belajar kepada siswa. Ya, itu kalau menurut saya yang paling pertama itu, supaya kalau sudah siswa nyaman belajar, otomatis mereka akan bisa mungkin minat belajarnya meningkat. Betul sekali. Untuk yang kedua, apakah ada aktivitas lain yang ingin ibu kembangkan? Menerapkan model pembelajaran problem-based learning ya. Tujuannya kira-kira gimana? Supaya siswa itu mampu berpikir kritis. Baik. Dari apa yang ibu sampaikan dengan aktivitas pengembangan yang ibu sampaikan tadi, apa sih yang perlu ibu lakukan untuk mampu mendukung ibu dalam proses pengembangan itu? Apa sih pendukung yang ibu butuhkan begitu maksudnya? Oke, pendukung? Iya, tadi sudah disampaikan. Iya, pendukungnya itu saya kira mungkin seperti kayak guru, siswa. Siswa. Kira-kira seluruh warga sekolah. Iya, kalau itu. Alat mungkin perlu dibuat. Betul alatnya. Ini kayak sarana listrik di kelas mungkin harus lebih diperbaiki lagi karena setengah mati kita tarik kabel. Iya, betul Pak. Betul Bu. Jadi seperti itu ya. Kira-kira dari proses aktivitas yang ibu lakukan tadi, target waktunya kira-kira kapan ingin ibu capai gitu? Menurut ibu ya. Maksudnya ini untuk yang tadi yang ibu kembangkan dan diferensiasi dengan PBL tadi. Kira-kira target waktunya untuk ketercapaian dari yang ibu lakukan ini? Berapa lama betul? Mungkin kurang lebih. Tiga kali pertemuan cepat sekali. Atau maksudnya katakan yang minggu lalu saya baru mencoba, minggu ini lagi saya harus 3 atau 4 kali pertemuan ini. Semangat sekali, betul sekali, betul kan kami hanya tanyakan. Kalau memang seperti itu lebih bagus lagi. Amin. Kami doakan tetap ibu bisa melakukan itu dan insya Allah kami sebagai rekan ibu tetap akan mendukung ibu dan membantu ibu dalam proses pembelajaran ini kita bersama-sama. Baik, mungkin ada lagi Bu yang ingin perlu sampaikan misalkan terkait dengan proses pembelajaran kita yang dilakukan ataupun area pengembangan yang dilakukan ke depannya. Ini ya, mungkin apa namanya itu pengembangan budaya positif. Pengembangan budaya positif kelas. Kira-kira untuk pengembangan budaya positif kelas, tingkat keberhasilannya ingin ibu lakukan dan waktunya ibu dapatkan kira-kira sampai berapa lama? Tingkat keberhasilan? Iya, kira-kira berapa persen untuk ibu dapatkan dan kira-kira sampai mencapai keinginan ibu itu sampai berapa lama? Kalau bisa berapa lama itu mungkin bisa mungkin 1 bulan, 1 semester, 1 tahun ya. Dan ibu kira-kira yang ibu bayangkan saya mampu mencapai ini misalkan 1 bulan. Oke, okay, oke, okay, ya kan? Mungkin 3 bulan pembelajaran ya.
artinya ini kan bertahap ya, anak-anak juga harus kita ya dari awal lah pelan-pelan seperti betul. Itu. Jadi mungkin perlu waktu yang agak-agak inilah 3 bulan mungkin. 3 bulan, oke baik. Terima kasih Ibu. Jadi mungkin sejauh ini dalam proses pasca observasi kita mungkin sampai di sini Pak. Ya, sini 20. Ya. Jadi insya Allah apa yang Ibu rencanakan tadi terkait dengan pengembangan diri Ibu, nah itu mungkin kita akan bersama-sama, kita akan saling berkolaborasi dalam proses itu, karena apa yang kita pelajari itu kita saling berkolaborasi agar seperti yang disampaikan tadi, pendukung itu seperti guru, siswa, maupun kepala sekolah, kita saling bahu-membahu dalam menyelesaikan proses pembelajaran ini. Baik, terima kasih Pak Hasmin atas kehadirannya, terima kasih juga Ibu Fikra atas kesempatannya. Kami ucap dengan tentu dengan salam bila terkenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.